Morning friends, jumpa lagi dengan saya Miss Eka dari TK Taman Harapan Jambi School. Hari ini kita akan membuat pelangi di dalam gelas. Bahan-bahannya adalah larutan air pasta berwarna merah, minyak sayur, sabun pencuci piring, dan gelas kosong. Mari kita mulai. Siapkan dulu gelas kosong. Oke, kemudian pertama kita akan membuat warna hijau dengan menggunakan sabun cuci piring. Kita tuangkan secukupnya. Oke, stop. Kemudian kita akan menambahkan warna merah dengan air larutan pasta berwarna merah. Kita tuangkan perlahan. Oke, cukup. Kita diamkan sampai warna merah dan hijaunya terlihat terpisah. Kemudian kita akan menambahkan warna kuning dari minyak sayur. Kita tuangkan. Kita diamkan sampai terbentuk warna merah, kuning, dan hijau. Tada, rainbow in the glass sudah jadi. Terima kasih. Selamat mencoba di rumah. Minta bantuan mama apabila kesulitan ya. See you, bye-bye.